SMP seleksi memilih peserta. Jadi gue pengen sapa dulu buat teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ini ada teman-teman dari Unsada ya. Unsada Dharma Persada. Yes. Unsada singkatannya apa? Unsada? Ya. Universitas Dharma Persada. Langsung saja kita bermain di tebak gaya berantai bersama tim A, yaitu ketua kelasnya ada Via Valen. Halo. Paling jepret ya. Langsung saja. Gak apa-apa, dia clue yang gua. Pertama untuk tim A. Kita lihat video berikut ini. Hitungan ketiga siap dimulai. 1, 2, dan 3. Cukup. 5 detik sudah. Bagus sekali gerakan, cukup. Peserta selanjutnya. Cukup. Oke, next. Pusing-pusing lo. Hah? Ayo lo, udah cukup. Anju, cukup. Terima kasih. Saatnya jebret menjawab gerakan demi gerakan dari teman-temannya. Clue-nya nama binatang. Oh, ular. Ular. Ular cubit. Ulat. Ulat bulu. Oke. Tahan. Jawaban paling jebret, ulat bulu. Yakin? Ini loh. Kita buktikan apakah jawabannya ulat benar, bulu benar atau salah. Dafa, mohon maaf sini. Gerakannya gimana, Dafa? Nih. Tuh. Ngengong. Banyak ya bulunya. Dan jawaban yang benar adalah ulat bulu. Silakan kembali ke tempat Anda, tim Sandra Oda. Silakan maju. Oke, kesempatan untuk tim B. Simak video berikut ini, clue-nya. Nah, kalau katanya ini, kira-kira kalian bisa nggak sih nebak kembang gayanya seperti apa? Kalau gue sih, her. Oke, langsung saja kita mulai. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Apa tuh ketawa? Cepat, 5 detik. Nggak boleh bersuara, nggak boleh bersuara. Cukup. Oke. Okay. Cukup, Fanny. Eliza. Cukup. Oke. Selanjutnya. Apa sih? Binatang juga ya? Cukup, Della, berbalik. Dua kata. Clue-nya adalah coba gini dong. Cukup, Vivin. Sandra Olga, dua kata, clue-nya adalah binatang. Harimau bengal. Harimau bengal. Kita lock. Macan bengal. Bengal. Ini kucing garong dah. Jangan benar. Kucing garong boleh di. Kucing garong. Oke, kita lock kucing garong. Kucing garong. Ya udah. Oke, kucing garong. Menurut kamu apa? Macan tutul. Macan tutul. Menurut kamu? Singa mengaung. Kamu? Macan tutul. Macan tutul. Gak ada begini-beginiannya. Gerakannya tadi gimana, Fanny? Au. Jawaban yang benar adalah Macan tutul. Oh, sayang sekali. Tutul gimana? Tutul gini. Siapa kita? Sayang sekali, harusnya Pani gerakannya benar kata Sandra Olga, harusnya au gini-gini atau bulat-bulat. Macan tutul, tapi enggak apa-apa, tetap semangat ya buat Sandra Olga ya. Kalau begitu, langsung saja kita lihat ini dia perolehan skor sementara. Tim A, skornya 100. Dan tim B, 0.
masuk ke babak bonus yaitu tim A. Untuk jepret, pilih salah satu temannya untuk bermain ke babak bonus. Ya, ini. Kita bermain ke babak bonus, oke. Ada siapa namanya? Zufar. Ada Zufar. Zufar. Zufar, sama jepret sini. Oke, kesempatan pertama untuk Zufar. Silakan, kasih semangat teman-teman. Kemana aja ini? Kemana aja? Jepret, boleh? Lu aja lah. Hey, tiga kali kesempatan lo kalau gagal. Hah, teman-teman, kalau misalkan dia tiga-tiga gagal, hadiahnya buat dua ya. Apaan lu? Oke. Okay. Ingat free throw, free throw. Gua sih berdoa supaya gagal nih. Eh, hey, jangan pakai begitu lu, berdoa mah yang baik. Udah nih. Udah. Gagal. Ya! 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 Yang didapat oleh paling jebret. Lu dapat 1 juta. Dan pastinya juga buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, masih banyak keseruan antara tim A dan tim B. Siapa di antara mereka yang akan masuk ke babak sidak, yaitu sidang akhir, yang akan memperbutkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara.